Sobat Diva Indonesia yang go internasional, Agnes Mo akhirnya menyapa penggemarnya di Surabaya 30 November lalu di Empire Palace. Konser bertema Feel the Beat ini dalam rangka hari jadi Coffee Toffee ke-8 tahun. Mengenakan baju terusan sedikit transparan, Agnes Monica atau lebih dikenal Agnes Mo tampil energik di depan penonton yang memenuhi ruangan Empire Palace Surabaya Minggu malam. Membawakan sekitar 8 lagu dari album terbarunya, konser bertema Feel the Beat ini dikemas secara eksklusif oleh salah satu kafe penjual kopi ternama di Indonesia. Agnes Mo yang berkarakter anak muda, bersemangat dan pantang menyerah untuk mencapai cita-cita, dikenal dunia mempunyai kesamaan visi. Sehingga Coffee Toffee mengundang penyanyi yang telah go internasional tersebut meramaikan hari jadinya ke-8 tahun. Norman Edogawa melaporkan dari Surabaya. Sebagai satu artis ya yang cukup mempunyai prestasi yang internasional dan cukup membanggakan, dan kita melihat karya-karyanya dia itu benar-benar ada jiwanya, dan itu sejalan dengan apa yang kita lakukan di Coffee Toffee.